Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Kelana. Mari kita berkelana. Baiklah Sobat Kelana, pada saat ini kami doakan semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Sembari menemani waktu santai Sobat Kelana semua, Kelana 02 Bukit Tinggi akan berbagi pengetahuan mengenai sejarah pesawat terbang di Indonesia. Yang mana? Saat ini Kelana 02 Bukit Tinggi sedang berada di Monumen Pesawat Avro Anson RI 003. Ini adalah pesawat terbang ketiga Republik Indonesia, yang mana pesawat terbang pertama negara Republik Indonesia yaitu Dakota RI 001 Seulewah adalah pesawat angkut yang merupakan pesawat pertama milik Republik Indonesia. Pesawat jenis Dakota dengan nomor sayap RI 001, yang mana dalam sejarahnya pesawat ini dibeli dengan sumbangan rakyat Aceh dengan seharga 20 kg emas pada tahun 1948. Selanjutnya disambung dengan Dakota RI 002 adalah salah satu pesawat yang memperkuat Angkatan Udara Republik Indonesia pada awal kemerdekaan Indonesia dengan jenis C-47 Skytrain atau Dakota, julukan dari RAF. Dan saat ini kita berada di RI 003, yaitu pesawat Avro Anson RI yang dibeli dari mantan pilot RAF asal Australia, Paul Harkigen. Pembelian pesawat ini dari hasil sumbangan emas masyarakat Sumatera Barat, yang mana pada tanggal 27 September 1947 di Bukit Tinggi, sebagaimana yang kita lihat pada ukiran pada sekeliling monumen ini, Muhammad Hatta membentuk panitia pusat pengumpul emas untuk mengumpulkan sumbangan dari rakyat. Dikutip dari situs Pengkap Agam, nantinya sumbangan itu digunakan untuk membeli sebuah pesawat terbang yang akan diterjunkan dalam misi-misi khusus guna menyelamatkan Republik Indonesia dari serangan Belanda yang terkenal dengan agresi militer. Dan inilah replika dari pesawat Avro Anson RI 003 yang berdiri Gadut, Selatang Kamang, Kabupaten Agam, Provinsi Sumatera Barat, Republik Indonesia. Namun sangat disayangkan saat sekarang ini situs sejarah ini sangat tidak terawat sekali. Semoga ke depan mendapat perhatian khusus dari pemerintah dan masyarakat sekitar. Oke Sobat Kelana, demikian video kali ini, semoga bermanfaat. See you next video dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.